Suratul Fatihah. Makkiyah itu sabu ayat bil basmalah in kana minha wasabi'atu siratal ladina ila akhirha wa illa takun minha fasabi'atu ghairal ghairil maghdubi alaihim waladdallin ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Suratul Fatihah 7 ayat diturunkan di Makkah. Bil basmalah, bak di situ dimakna maaf bersama Bismillahirrahmanirrahim. In kana minha, kalau kamu di golongan orang yang mengatakan Bismillah bersamanya. Wasabi'ah, dan 7 ayat yang ketujuh yaitu siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat yang ketujuh. Jadi kalau kamu baca bismillah ingkarannya wasabi'ah, maka ayat yang ketujuh adalah dari siratal ladina an'amta alaihim. Dibacanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu ayat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dua. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Empat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa? Jadi kamu yang masuk di madhab baca Fatihah 7 ayat, jadi kau berhenti setiap ayat sampai jumlahnya itu. Jangan kamu asal baca wasal, kamu belum tahu cara baca. Jadi kau baca Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berhenti. Ar-Rahmanirrahim, waqaf, berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti. Ihdinas siratal mustaqim, berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim karena minhal minha, kalau kamu di dalam ilmumu seperti yang dituliskan oleh Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, maka kamu baca 7 ayat. Satu ayatnya bil basmalah. Siratal ladzina ila akhirha wa illa takun minha fasabi'ah. Kalau kau tidak baca bismillah di awal surat, maka berhentinya atau ayat yang ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim alhamdulillahi rabbil alamin.
Tidak asal ahli hadis, dia punya sanad.